Sudah menunggu di pintu. Oke. Keluka Bamba. Halo. Oh, oh, bagus banget. Oh, bagus banget. Langsung ketika buka pintu, Green Net langsung keluar. Bagus kan, Bigetron langsung keluar. Diselesaikan. Dan selesaikan. Tersisa satu. Bigetron, hati-hati. Wow. Siapa kan? Menurut lo gimana nih, Pen? Apakah dia masih menghajar hot drop atau mencari tempat-tempat spot yang jauh? Kalau misalnya mereka ngincer rank, harusnya mereka mencari vehicle ya. Menuju ke military base, cari kendaraan, buggy misalnya, menuju ke military base karena cukup baik looting di situ. Okay. Dan bisa dilihat di sini mereka sudah berpencar. Oh, seperti yang Bang Pen katakan, mereka main tim. Oh, ini akan menjadi pertarungan yang sangat-sangat sengit. Di shelter ya? Di shelter akan terjadi baku hantam yang tidak diinginkan. Oh my God, kita lihat ini udah kata-kataan di udara. Weh, ngapain lo? Gak chat all Bang Pen, dimatiin. Sangkain gitu kan. Biar mental breakdown gitu. Di sini kita lihat Bigetron. Oh my God, Bigetron, kamu harus menghadapi satu tim yang sudah lebih dulu turun. Sepertinya Bigetron ingin mencari kendaraan, Bang Pen. Antara ya. Buggy yes. Atau kendaraan, apa ada yang ada? Transportasi umum pun gak apa-apa, yang penting jauh ya. Yang penting jalan. Jauh dong kalau jalan. Tapi ya. Sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Ada. Siap. Ya. Oke lah, dapat satu ya. Okay. Oh my God, Bigetron sudah mulai di tapping satu tadi, oke, dua vehicle. Seperti biasa ya, Bigetron melakukan strategi, mengambil kendaraan. Oh my God, Bigetron! Terkena dapat. Hit ini Bang Pen, kalau dia mati di early game, ini akan menjadi pukulan yang sangat keras nih, Bang. Sangat telak bagi Namun, Bigetron. Namun sepertinya Bigetron masih bisa lari. Yes, lari. Dari ya? Kenyataan. Lari dari kenyataan, oh adidudaw ya. Di sini kita lihat EVOS, berada cukup baik di daerah lawannya, tampaknya masih aman-aman aja ya. Yang kena KM dulu nih lumayan. Itu EVOS Atlete bagus juga skinnya. Iya betul. Bang Alex punya Bang Alex? Enggak punya. Waduh. Itu nanti kita biar diskusi aja. Nunggu dari PUBG Mobile. Nunggu dari sponsor. Oke, di sini EVOS sedang melakukan looting. Di sini oke lah ya. Mereka cukup aman di daerah ini. Mereka tampaknya mau mengincel ranking nih. Ngincel ranking kayak nomor satu. Nih. Tampaknya mereka tidak ada musuh sama sekali di kota. Biasanya yes. Kita sebut happy looting. Happy looting. Happy looting. Looting tanpa beban, tanpa masalah. Dan di sini RRQ ya, kita lihat di posisi ketiga tadi, dengan perbedaan kurang lebih 300 poin di posisi pemuncak dari Bigetron tadi. Apakah mereka bisa mengambil posisi itu? Bang Alex, prediksi. Prediksi dari Bang Alex sendiri, gue pengen tahu. Kalau sekarang belum bisa diomongin ya. Masih belum bisa, belum kan? Bisa karena ini circle-nya berbentuk bulat ya. Bulat dan random gitu sejak kan. Sejak kapan circle PUBG M kotak? Makanya saya bilang bulat dari tadi. Oke. Tapi ini yang saya suka dia pakai shotgun kocok warnanya gold. Kenapa kocok sih? Abis tembakan dikocok. Oh iya, gitu, iya. Emang begitu ya. Kalau abis itu tembakan dikocok bukan shotgun kocok namanya. Waduh, mari kita ganti kocok-kocokannya itu ke arah game ya Pak ya. Oke. Kita bisa lihat di tim RRQ menuju ke Milta nih Bang Pen. Oke, Milta. Oh, terjadi tadi kita lihat di spray down saja menggunakan shotgun kocok kata Bang Alex tadi. Lumayan, cukup sakit ya. Bisa dilihat Bang Pen, one yes. Hit 60% HP tersisa. Emang itu shotgun kocok emang paling the best. Tapi kalau ada shotgun yang lainnya boleh diganti. Emang karena kita nggak enak nyebutin ya. Iya, tolong diganti lah, bantu iya. Casternya juga ya. Oke, di sini RRQ dengan micro Uzi-nya di sini. Micro Uzi kita tahu untuk close combat cukup bagus ya. Oh, tidak firing. Ada lawan Bang Pen dengan firing peluru. Enak banget. 25 peluru, walaupun 25 peluru, firing yes. Rate-nya tinggi, itu Ush. Tidak ada lawan. Pernah punya pengalaman pakai micro Uzi Chicken Dinner, Bang Alex? Iya, saya pernah. Pernah ya? Pernah. Saya sering pakai Uzi di early game karena banyak sekali pertarungan-pertarungan yang harus saya hadapi di early game. Tapi sebenarnya saya nggak berani. Iya, endingnya kalah. Ya, kalah. Iya. Kita back to the game dan di sini ada tim We Against the World. Wow, masih di daerah red zone. Hati-hati, nggak boleh keluar dulu harusnya. Bye-bye, Pak ya. Tiba-tiba keluar, dapat jackpot. Bisa dilihat. Wow, pakai shotgun kocok juga, Bang Pen. Elah, karena shotgun kocok ini emang efisien untuk jarang dekat. Hashtagnya. One hit saja, okay. Satu tembakan bisa melumpuhkan musuh. Oke, okay. Mudah-mudahan gak ada shotgun kocok lagi nanti, tidak Pak. Tidak ada, mudah-mudahan shotgun yang S12, kakak yang Matic, kek. Iya. Oh, ada Matic? Ada yang Matic, oh, Pak. Iya, shotgun iya. Matic, Pak. Gak perlu ngocok lagi. Oke, okay, nih. Kita lupakan dulu kocok mengocoknya, pemirsa. Iya. Kita kembali ke Bigetron di sini. Dia di daerah-daerah Tanjung Priok ini ya. Bukan.
Banyak ini. Bukan, nah, Better Looks, Better, sorry. Di tim Better ini cukup pintar karena dia lari jauh terus ke arah Novo. Yes. Kita tahu Novo ini ada loot yang sangat cukup, bagus. Cukup bagus, cukup bagus. High looting juga, tapi high memang luas, cukup luas di sini. Iya, jadi untuk satu squad kayaknya kalau udah keluar dari kota itu udah full equip, Bang Ben. Mereka benar-benar jauh dari musuh-musuh yang tadi mereka lihat di awal. Di sini The Prime kita lihat tadi. Oke, ini adalah Pochinki My City, Bang Ben. Oh, ibu kota ya, kalau kata-kata anak-anak komunitas ini ibu kota. Iya. Sepertinya juga happy looting mereka, karena mereka pikir banyak orang ternyata tidak ada orang sama sekali. Ya kita tahu biasanya memang PG Barracks itu gak jauh-jauh dari Pochinki. Apapun mereka akan lootingin di sini, karena mereka memang mancing. Kalau lo datang ke kandang gue, ayo. Dia emang, selesaikan. Emang haus akan kill. Yes. Di sini Oki Ozora ya. Oki Ozora the most kill waktu qualifier ya. Betul. Sangat-sangat tidak diragukan lagi spray kali 6-nya. Cukup bagus dari PG Barracks di sini masih mencoba meluting di daerah Pochinki, teman-teman. Mereka kayak mau pindah dulu ke komplek lain. Iya. Oh, tidak lanjut. Lanjut. Hanya mendekatkan mobilnya ke komplek yang lebih dekat aja. Biar enggak jauh-jauh ya, Pak. Enggak jauh-jauh lah. Ya. Udah M4 aja nih pagi-pagi? Iya. Ada suppressor? Waduh. Ada suppressor gaming hari ini, Bang Pen. Nah, itu kita tunggu. Biasanya suppressor itu sangat baik untuk kalau kita udah nge-lock satu musuh gitu. Tinggal kita habisin. Iya, suppressor itu kelebihannya biar lebih stealth aja sih sebenarnya. Tidak mengurang hari recoil sama sekali tapi. Dan ada Capcorn di sini dengan buginya mereka mencari-cari. Iya, saya suka sekali senjata yang dipakai, DP. Oh, DP ya? Ya, biasa orang sebut senjata rakyat. Iya. Aduh, kenapa tuh baginya, Pak? Oh, leng, Pak. Kenapa bagi? Ya, DP ini senjata rakyat, Bang Pen ini. Kenapa bilang? Kalau ditembak menggelegar suaranya. Oh, iya, benar-benar. Iya, gitu loh, DP senjata rakyat. Tapi memang untuk bulletsnya sendiri banyak ya, 47. Iya. Boleh lah. Jadi tim Capcorn sendiri masih looting-looting, biasalah. Kayaknya ini beda, di game-game sebelumnya mereka udah main barbar kayaknya dari RRQ, EVOS, Bigetron khususnya nggak mau main terlalu barbar. Ya karena mereka tahu kalau mati di early game sangat tidak menguntungkan sekali buat tim mereka. Jadi buat apa buat berantem awal-awal, mending gue happy looting. Happy looting aja dulu. Kita lihat circle kedua sudah akan kita temui sesaat lagi karena circle pertama udah habis. Bang Alek. Ya, RRQ Zephyrus tadi mengambil car ya. Seperti yang kita lihat kemarin, jarang orang pakai car, pakai ini 14. Tapi sekarang dia ngambil car nih, RRQ. Oh. Apakah ini salah satu strategi baru nih, Bang Ben? Mungkin signature weapon-nya udah dapet akhirnya. VSS, Bang Ben, senjata pelet burung. Kalau nembak tuh, Nama lu banyak banget sih, pelet burung yang ini. Nembak buat burung, Pak. Ini sekali selepet jatuh burung. Enggak juga, karena enggak kena nembaknya. Oh iya. Ini wow ya, di sini. Tim wow menuju ke arah selatan Erangel, Pak. Yap. Mau kemana dia ya? Enggak tahu, Tamasya kayaknya sih, naik gunung. Tapi saya suka ini, WZ-nya, skinnya bagus. Oh iya benar, berubah ya. Cepat banget ya ngechatnya ya. Perasaan tadi item gitu. Enggak, yang aku bingung tuh lagi perang sempat ngechat. Mau ngapain sih? Biasa yang penting gaya dulu. Iya. Oke, lanjut Bang Ben. Lanjut ya, di sini ada Bigetron. Oke, kembali lagi dengan pemuncak klasemen kita sementara. Kembali dengan strategi mereka seperti awal Bang Alex. Iya, Better Zuxi menggunakan scope kali 6 di M4 yang artinya apa? Untuk spray down untuk jarak 100-200 meter BGR sudah siap mengenok dan musuh. Yap. Di sini masih dengan senjata apa Bang Alex tadi ini? Senjata rakyat DP. Suaranya menggelegar. Nanti tunggu aja kalau nembak ya. Iya, kita menggelegar sekali. Kita menggelegar semua di sini. Iya. Dan by the way, ini UAZ-nya kurang hype ya? Iya, kurang. Tadi oren bagus gitu ya. Bagus sih. Sempat ngechat dulu sebelum perang. Karena ini mereka udah fokus enggak sempat ngechat lagi. Kayaknya ya. Udah cukup lah. Udah gak usah ngecat lagi. Oke, AUG di sini kita lihat dengan supresornya Bapak. AUG, face level 3, helm Robocop. Tutup. Waduh, tas gunung nih. Waduh, hiking abis ini. Gak jadi perang. Gak jadi. Siapa yang akan mengambil happy looting nih Pak. EVOS kan yang akan mengambil? Oh enggak ya. Masih cukup jauh. Dari di sini EVOS. Kita mau lihat dulu apakah item yang dimiliki oleh EVOS sudah cukup baik. Masih medium kita lihat di sini. Kurang lebih masih level 2 semua rata-rata. Iya. Jeksi dengan baginya mengendarai ke arah hospital. Wih, gila. Enggak patah pernya itu, Pak ya? Enggak, Pak. Karena di sini gravitasi tidak berlaku. Oke. Wait. Bye-bye, bosku. Di tapping satu tadi ke arah BTR. Hati-hati, teman-teman dari BTR. Satu mobil ya. Biasanya mereka tuh pakai dua mobil. Tapi ya udahlah. Cuma ada satu mungkin habis bensinnya. Mungkin pergantian strategi juga, Pak. Kita kan enggak pernah tahu apa yang mereka lakukan. Betul. Hanya mengira-ngira saja. Sekarang mereka pakai UAZ yang full armor, takut kali knockdown. Yes. Biasanya dia pakai bagi dua. Pakai bagi.
Di sini Evos di daerah-daerah Gatka di sini. Masih menuju ke arah selatan seperti kata Bang Alex tadi. Iya. Mau kemana kira-kira mereka, Pak? Yang jelas mau ke Circle. Oke, ada yang berenang gaming di sini, Boom ID. Kita tahu Asian Games sudah selesai, Bang Alex. Tapi ini saya suka sekali karena ini adalah out of the box. Strategi yang nggak pernah dipakai oleh tim-tim lainnya. Mana tahu ketemu ubur-ubur, bisa jadi grenade kan? Beda game ya? Gak ada di sini. Tapi gak apa-apa, karena itu salah satu strategi yang sangat unik yang gak, biasanya tim lain gak kepikiran. Iya, karena bisa aja dia muncul dari air, tiba-tiba jadi langsung mermaid. Langsung spray down, selesai. Susah. Selesai. Tadi Boom ID berenang ya, mungkin strategi mereka untuk lebih dekat dengan zone. Apakah mereka akan melakukan begal gaming? Oh enggak. Tidak, sebenarnya tidak akan meriskan keadaan mereka untuk suatu hal yang tidak begitu menguntungkan. Ya, dan biji barak di sini. Oh my God, terdengar satu tapping dari arah jembatan tadi Bang Alex sudah terlihat satu. Iya, sementara ke tim SF sedang asik. Oh my God, di sini biji barak sudah melihat tentunya ke arah jembatan di sini dan di spray saja tadi ke arah mobil. Masih ditahan saja, 1-2 ke arah depan dan satu orang knock dari PG Barak, kita lihat bagus sekali. Tapping lagi diselesaikan saja kah? Masih coba di spray dan ke arah mobil, kita lihat di sini 2 orang knock kita lihat. Oh my God, PG Barak mendapatkan 2 di situ. Dan harus kita lihat SFI langsung kehilangan 1 orang. Ini sangat-sangat tidak menguntungkan untuk tim SF. Tapi saya suka dari tapping M16 3 pelurunya. Yes, hit langsung. Oh my God, PG Barak masih mencoba dari Oki Ozora, kita lihat di sini tidak melepaskan musuh yang ada di depan dia. Ya seperti kita ketahui ya, Oki Ozora ini punya most skill waktu qualifier yang artinya skillless. Karnya oh my Pak. God. The power of car kita lihat masuk ke area jantung pertahanan The Prime ya. Kalau kita lihat tadi itu lagi moving target, tapi yes. Karnya masih bisa hit. Masih bisa hit. Wow, luar biasa sekali. Mata elang ya. Matel. Waduh, banyak lagi. Banyak lagi ya. Kita lihat di sini. Oh ternyata di depan The Prime itu ada Onyx yang siap menjadi begal gaming dan ini ada 3 tim di daerah jembatan kita namun, lihat. Namun nih Pak di luar jembatan ini ada 2 tim yang sudah menunggu nih Pak. Ini bisa jadi begalnya dibegal lagi Pak. Iya, begal-begalan ya. Iya. Dan kita lihat di situ ke arah truk kita lihat Onyx Matthew di sini. Sepertinya Onyx terjebak Pak di antara keadaannya sekitar. Yep. Bingung mau maju ya? Iya, dia bingung sekali. Kalau loncat ke bawah juga udah ada yang menunggu. Udah ada yang menunggu. SFI tadi udah nunggu SFI ya? SFI sudah menunggu. Dipecahin dulu kah bannya? Tidak. Oke, Onyx di sini tidak mau melepaskan. Dan juga The Prime. Ayo ini akan menjadi battle. Mereka nggak akan meninggalkan satu dengan yang lain. Siapakah yang akan mendapatkan kenok terlebih dahulu? 1-2 tapping dari The Prime Karma. Kita lihat ke arah Onyx. Tapi belum ada yang masuk. Tapping mininya sangat baik sekali, pengontrolan recoil yang tidak diragukan lagi oleh tim The Prime. Di sini Onyx Matthew masih mencoba mencari-cari dengan 3 angle kita lihat ya, dengan 3 point of view. Yang satu pakai drone. Wih, ada drone loh di sini. Sabi loh. Kayak enggak ada sih. Itu kok bisa ke atas. Cuma gitu? Kamera aja naik ke atas. Iya. Ya tapi ini kan menjadi kita lihat ini dia mau nge-push atau mau lari cover pakai smoke? Harusnya sih, kalau misal kita lihat circle-nya, masih aman-aman aja mereka ini. Oke, smoke. Di sini kita lihat apakah yang akan terjadi dengan pergerakan Onyx. Oh, berarti mereka melakukan defense karena mereka applying bandage dulu dari Onyx Michael. Ya, tadi baru saja dia menembak melewati smoke tanpa melihat sesuatu apapun, tapi hit. Kena tadi, Pak? Kena. Oh, through the smoke banget ya, The Prime. Ya, The Prime mencoba. Oke, apakah dia akan maju di sini? Dua-duanya smoke di sini ya. Hobi semok banget ya. Oke, di sini ada RR Ki Kenbu sedang melakukan mapping terhadap lingkungan sekitar. Yes, ada Capcorn di depan dia kita lihat sama-sama teman-teman. Masih mencoba cari di sini RR Ki Kenbu. Bang Pen, menurut Anda 6 kali scope lebih worth it apa enggak daripada 4 kali scope untuk tapping? Worth it, untuk tapping 6 kali scope lebih worth it kalau menurut Bang Alex. Cukup oke untuk tapping. Oke, kita lihat di situ RR Ki mendapatkan 2 dari Capcorn. Dan kita lihat di sini posisi agak kurang menguntungkan untuk tim Capcorn ya. Dan tim dari RRQ sudah mulai maju. Kita lihat dan tim Capcorn malah meninggalkan posisi awalnya. Apakah RRQ akan maju segera? Kita lihat di sini. RRQ. Apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat RRQ Kenbo masuk dari sebelah kanan dari high ground untuk melock tim dari Capcorn. Ya, seperti kita lihat ya, tim musuh ini bergerak menuju ke belakang yang dimana artinya mental dia sudah kalah duluan. Yes. Padahal kalau dilawan belum tentu dia bisa kalah atau menang gitu kan. Yap. Dan kita lihat di sini. Oh, RRQ Raditya ya sudah mengelok 2 orang yang ada di balik batu. Oke, RRQ sudah mulai
mendekati musuh Bang Alex di sini. Kayaknya mereka enggak mau pakai lama lagi karena dia tahu Capcom sudah menjauhi posisi awalnya dan langsung diselesaikan saja tadi. Dua orang langsung luar biasa dari RQ. Ada satu orang lagi, Capcom mau kemana kamu sayang, ha? Satu orang lari dengan baginya tadi. Oh, ya, sepertinya di game lala ini. Di game terakhir ini permainan mereka semuanya on fire, nothing tulus. All out, all in. Waduh. All out aja, all in-nya enggak. Di sini RRQ. Ini adalah shotgun double barrel, Bang Pe. Tenang. Apa namanya? Double barrel, M2 peluru. Okay, bukan dong. Shotgun yang tadi. Enak ngomongnya. Iya. Tapi emang benar tadi habis tembak tuh diginin dulu. Waduh. Kalau enggak diginin enggak nembak lagi. Ada tim seal. Yoi. tim seal. Nyari ubur-ubur juga kayak tadi? Enggak, Pak. Kayaknya memancing sih, Pak. Boom ID tadi juga ada di akhir ya, tapi mereka ini ngapain tetap di sini Bang Alex? Tamasya mungkin? Bisa dilihat nih Bang Pen, dia di circle persis. Indah sekali matahari di sini ya. Indah sekali. Melihat sunset kita lihat di sini, wow. Grafik sangat yang memuaskan ya. Sunset seperti di kota Bali kita lihat di sini. Ternyata udah di lock oleh tim, wow di situ. Ada tim Reborn, berenang manja saja kita lihat. Ini kita lihat, ini kasihan ya, ini jantungnya bisa pecah. Berenang terus ya? Iya berenang terus. Tapi tenang aja, kalau di PUBG Mobile jantungnya gak pecah. Tapi mati langsung. Iya. Langsung mati. Di tim RBN kita lihat, ini gak keriput apa kulitnya lama-lama di air ya. Iya, ini kayak kelihatannya di game ini strateginya banyak menggunakan tim seal, tim laut. Kenapa nih Bang Pen menurut lu Pen? Mungkin mereka sudah haus dengan kemenangan, jadi mereka akan menuju ke laut saja. Tapi memang arah circle ya kita lihat Bang Alex. Iya masih circle-nya di circle. Circle-nya masih ke arah military base, iya. Dan memang dekat sekali dengan laut. Di tim RBN kita lihat di sini, masih dicoba di tapping walaupun dia berada di dalam air, masih ya. Jantungnya kuat sekali, saya yakin orang ini hidupnya sehat. Anti rokok. Ya, mungkin, kita gak tahu ya. Kita tapi ini Bang Pen, untuk tim seal ini, untuk semua tim seal, dia sudah dilihatin dari atas. Kemungkinan hidupnya sangat kecil sekali ketika dia menapakkan tanah kakinya di... Satu kan? Ya, baru diomongin Bang Pen. Iya, udah gak kuat. Udah setengah aja. Napasnya udah gak kuat Bang Alex itu. Iya, makanya jangan berenang mulu Pak. Gimana ya jadi Reborn ya? Keluar satu, palanya pecah. Kita lihat di sini. Masih mencoba mencari-cari, masih di dalam air kita lihat, munculin dikit Pak, napas. Okay. Tapi tim Wow ini udah membentukkan posisi defensif Bang Pen. Yes, udah mengelok posisi tentunya. Iya. Kayaknya di tim Reborn susah banget untuk naik ke atas kita lihat. Iya, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena circle itu random Bang Pen. Betul. Kita melihat tapping di sini, dari arah Wow, tim Reborn berhasil naik kita lihat di situ, sudah berada di pinggiran pantai. Oke. Ada satu, dua orang yang udah mulai naik ya. Posisi defensif yang cukup keras ini Bang Pen. Yap. Saya nggak tahu nih. Dapat satu Bang Alex, kita lihat. Hati-hati kamu. Oke, Wow sudah melakukan pergerakan ke arah Reborn. Hati-hati, tinggal di balik bukit saja Reborn, apa yang akan kamu lakukan nak? Hati-hati nak. Oh my God, ulala baby kita lihat di sini. Reborn, masih ditahan saja ternyata ya. Kayaknya belum clash Bang Pen. Hah? Belum clash. Belum ya? Iya, sabar. Oh tipis ya? Belum. Saya penasaran harus cuma beda satu. Teman ini. Semua. Oh masih teman. gimana ceritanya? Iya, tapi yang saya suka nih skinnya juga nih. Aduh, kita soalnya skin saya masih jelek. Skinnya siapa masih ada sponsor kan mau ngasih kan? Wah, tolong. Tapi tim seal ini saya suka Bang Pen. Kenapa yang ini? Karena aduh. Iya suka sih, suka Bang Alex, aduh. Aduh, jatuh satu. Baru saya sukain. Aduh, kena kipas itu kapal pericung iya, tuh. Aduh, tim seal ini. Terjadi satu knockdown dan satu jalur udah sekarat. Ini akan menjadi posisi yang cukup sulit buat mereka untuk nge-push ke darah. Tim Gragas kita lihat di situ ada tim Reborn di belakang sendirian. Dan tim Wow ini nggak main-main ini Bang. Nggak kasih napas sama sekali. Nggak kasih napas sama sekali. Dan kita lihat Reborn masih ada satu orang dan darahnya tinggal satu kali tapping saja di situ. Apa yang akan dilakukan? Dan Wow kita lihat sudah mulai turun ke arah bawah. Halo, satu, dua, tiga, kelihatan. Bye-bye, tim Reborn. Spray down. Langsung turun ke bawah. Hati-hati. Kan palanya kena batu ya kan. Kalau kena gara-gara jatuh gak lucu. Masuk trending topic ya. Evos. Tim Evos masih full squad. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi TNI AD ya, Angkatan Darat. Berhenti untuk jadi Navy SEAL, udah capek. Apa yang kita lihat, dia mau main di gunung atau di laut? Kayaknya circle-nya mengarah ke daratan sini. Dan kita lihat The Prime Eliminate dari map Irangle kita di round yang terakhir kali ini. Dan tersisa 15 tim masih, berarti ada satu tim doang tadi ya. Iya. The Prime yang harus meninggalkan kita lebih awal, masih 53 orang Bang Alex di circle yang ketiga. Aduh, ini circle ketiga masih 53 orang, itu masih banyak ya. Dan tim BTR ini sepertinya sangat-sangat defensif sekali. Dia tahu di surrounding mereka udah gak ada orang, tapi tetap dia sigap sekali. Gak mau mengeluarkan sesuatu yang tidak penting gitu. Pelan-pelan saja kita lihat di sini, Juggernaut sudah mulai mengarahkan weaponnya ke arah selatan tadi, di mana ada orang di situ ya.
Ya, saya pernah bermain dengan JG Drown ini ya. Oh, pernah main, Pak? Iya, ini terkenal dengan spray M4x6 yang sangat jos. Dengan extended-extendednya. Kita lihat di sini terdengar suara tapping dari tim JG ke arah selatan. Kita lihat di sini, ke arah bawah dan ada tim 9. JG Zorn sudah melakukan mapping terhadap bagian sisi luar. Oh my God, rebound tersisa satu orang pasukan. Ada katak di Navisil. Sini. Yes, Navisil. Nah, kita lihat di sini JG mendapatkan satu dari Gragas. Good sekali ke knock satu. Dan EVOS kita lihat berhasil menyelesaikan tim rebound di sini. Dan Gragas Wibi sudah di lock oleh tim EVOS. Kita lihat di high ground. Posisi yang bagus untuk sebuah senjata laras panjang. EVOS Jahat menempati posisi defense yang sangat rebound. Baik. Bye-bye kamu nah. Hati-hati. Dan satu, bagus sekali. Dan kita lihat di sini. Point kill dari EVOS sudah 3 Bang Alex tentunya. Kalau misal kita lihat tadi ya, cuma perbedaan 15. Tandanya Bigetron harus berhati-hati. Bigetron harus segera memulai aksinya. Kalau tidak, ini akan menjadi peringatan yang sangat berbahaya, Bang. Sangat berbahaya. Karena EVOS sudah membunuh cukup banyak orang. Ya, dan kita jangan lupakan RRQ ya. Iya, RRQ Kenbu, RRQ masih full squad. Tapi di sebelahnya ada tim lain. Ada Reka. Di daerah gudang kita lihat di seberang. Apakah terjadi clash? Dan kita lihat posisi circle-nya, teman-teman. Ini benar-benar daratan semua dan di daerah military base. Apakah circle keempat menuju ke daratan high ground atau menuju ke rumah-rumah atau kaleng-kaleng? Atau nggak tahu kemana? Iya. Tapi yang jelas EVOS Auro telah melakukan mapping dengan sigap, takut ada orang di rumah sana. EVOS masih mencoba di sini. Dan di circle yang keempat ini nanti setelah yang ini masih ada 12 tim. Ini akan terjadi hujan peluru dan ini tentunya sangat berbahaya untuk 3 tim teratas. Oke, EVOS Auro dan EVOS Letda ini seperti Tachibana-nya di BTR, Bang. Yes, betul. Mereka Tachibana bermain kompak sekali. Betul, satu support sama gitu ya. Lain, iya. Kita lihat EVOS Auro di sini sudah melakukan long ke arah salah satu tim tadi masih mencoba mencari di sini. Hati-hati, EVOS cukup terbuka di sini, Bang Alex. Apa yang akan terjadi? Kita lihat Onyx Matthew berhasil melakukan knock terhadap tim dari SFI. Ya, EVOS ini sangat open field sekali ya berempat mereka ini. Jadi kalau satu knock itu bisa jadi PR yang sangat-sangat PR, Bang Pen. Oh. Dan kita lihat di sini Bang Alex, ada SFI yang sudah mulai di spray dan langsung selesai. Oh my God, Onyx Michael, kamu terlalu terburu-buru. Dan kita lihat SFI juga bagus sekali tadi dibantu oleh Onyx Kai 9. Wow. Dan SFI harus meninggalkan game ini lebih awal. Welcome good game back dari Onyx tadi ya. Ya, pertarungan Onyx tadi sangat cepat ya. Jadi dibutuhkan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi, Bang Ben. Kalau gak sudah lengah sedikit, ya gagal. Kayak tadi ya. Iya. Untung tim Onyx masih bisa merevive salah satu temannya. Kalau tidak, mereka hanya tersisa 3 di sini. Oke, tim BTR melakukan pergerakan, Bang Pen. Tapi permasalahannya di military base sudah ada tim lain. Yes, dan kita lihat Bigetron berhasil memasuki zona yang di mana-mana cukup tengah. Kita lihat di sini Bang Alek. Iya. Dan kita lihat masih Krayun, mencoba mencari. Krayun. Tim 2 mulai masuk ke circle. Kita lihat di circle 4 terjadi spray down oleh RRQ ke arah tim Bumaidi. Bumaidi lompat jauh saja dengan menggunakan mobil. Kita lihat EVOS. Oh my God, EVOS berhasil melapatkan 3 bahkan 4. Kita lihat oh my. Ulala ulala. EVOS langsung menyelesaikan. Kita lihat salah satu tim dan Boom ID juga harus diselesaikan oleh tim dari RRQ. Tim RRQ ini memang sudah tidak diragukan lagi, Bang. Yes. Kali ini memang dia benar-benar mau keluarin semua yang disimpan-simpan kemarin. Belum. Inilah, belum. Mungkin inilah. Mungkin saatnya ya. RRQ Kenbo dan teman-temannya harus menunjukkan siapa rajanya di sini ya. Who is the king? Who is the king? Raja dari segala raja. Skinnya bagus ya. Iya. Semoga sponsor dengerin kata-kata kita ya tadi. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya emang. Men skin polos dari tadi. RRQ dengan full timnya di sini kita lihat. Masih tersisa 10 tim dengan total 37 orang. Dan kita lihat ada 3 tim. Ada JG. Ada Reka juga di situ. Dan ini akan terjadi barbar. Hujan peluru di sini, sesaat ini lagi. Ini adalah grand final yang sangat menarik, Bang Pen. Karena late game-nya adalah di military base. Benar-benar terjadi yang, ya. Yang kita tahu military base adalah tempat orang-orang yang kembali ke lobby dengan cepat. Tapi ini terjadi di late game. Ya, dan oh my God, EVOS hati-hati. Lu kok gak jalan mobilnya? Matic apalah, malah gak jadi bensinnya ya. Bensinnya habis, bensinnya habis. Man. Oh my God, EVOS hati-hati. Hati-hati. 450 meter, cukup sakit. Jangan sampai salah langkah EVOS.
Oh my. Oh masih, oh jalan. Kuncinya kelupaan. Ternyata ada yang bawa bensin, iya, Bape. Rem kalau, tangannya belum diturunin tadi ya. Kalau enggak rem tangannya belum diturunin. Iya. Oh my god, Ivos melakukan spray down tadi kita lihat. Masih tidak kena, hati-hati Ivos. Ivos harus kena satu orang di sini. Langsung tiga di sini, kita lihat tersisa satu. Ivos Lenda menjadi penyelamat tim agar tidak keluar lebih dulu di map Irangle ini. Ivos, ini bukan mimpi burukmu Ivos. Ayo kamu bisa. Ivos hati-hati. Tapi tim Onyx juga mengepus Bang Ben. Ya, Onyx. Oh, Ivos tadi mendapatkan satu. Kita lihat siapa yang harus selesai di sini. Ivos harus selesai di sini. Oh my. Ini sangat di luar dugaan Bang Pet. Tapi tenang saja, masih ada RRQ. Juga ada JG juga dan masih tersisa 9 tim. Ya, Juggernaut ini bisa dibilang tim underdog ya, disampingkan. Tapi sebenarnya tim udah hitam tapi ya. Udah hitam ya. Terus. Skillnya tapi di atas rata-rata okay. Bang Pet. Kita lihat sih Bang Alex, JG sudah mulai masuk ke daerah pertahanan dari Reka. Hati-hati, Reka harusnya sudah mulai mendengar dan kita lihat tim JG dari belakang. RRQ, oh tidak, ini akan terlihat sebat lagi, satu dua, oh belum, oh, ternyata beda tembok. Ruangan, beda ruangan. Beda ruangan ternyata, ternyata ya. Beda ruangan. Kita juga gak tahu ya. Jangan kaget-kagetin dong. Iya. Tapi ini RRQ sudah siap sekali nih Bang. Pen, di depan ya. Pintu, dia nungguin. Tahan napas itu ya. Tahan napas. Gitu. Oke, Onyx di yang leluasa bergerak yes, Bang Pen, karena dan mereka semua terpaku di dalam. Betul, dan kita lihat sudah terdengar teriakan-teriakan dari pro player yang ada di. Ada Bigatron! Bigatron menunggu Onyx datang! Oh! Bigatron! Cepat sekali Bang Pen, tapi masih ada tim selanjutnya Bang Pen. Ya. Yeah. Tim di luar circle ini masih ada, masih standby. Tenang Bang Pen, masih tenang, ada ya? Tim lainnya. Sabar. Ya. RRQ pun juga masih ada ya? Iya Bang Pen. Zone di situ kita namun, lihat. Namun keadaannya ini kenok dua Bang Pen. Aduh, gimana menurut Anda nih? Aduh gak bisa nih, susah sekali. Dan tambah satu lagi dari Wow juga bagus mendapatkan zone di situ. Oke. Okay. Kita lihat Bigatron dengan 4 orang yang masih di sini dan Onyx. Oh, apa yang terjadi dengan Onyx harus meninggalkan lebih awal di sini Bang Alex? Iya. Ini akan terjadi perang antara RRQ, Bigatron dan JG okay. Dan lain-lainnya ya. Mereka terlalu fokus di dalam bangunan sehingga melupakan yes. Tim-tim di luar bangunan Bang Ben. Oke, okay, dan kita lihat circle ya Bang Alex. Sudah kecil banget dan ini cukup menguntungkan bagi tim 1. Ya. Circle closing dalam 30 detik, apakah ada pergerakan sekarang? Kita lihat saja. Ini udah sakit banget di circle yang ke-6 kita lihat di sini. Masih semangat Kak Britama Arena. Oh, kita sudah menuju ke circle yang terakhir. Apakah Bigatron masih bisa mempertahankan tahtanya atau RRQ tetap mengambil tahta kerajaan? Kita lihat di sini ya. Bigatron sudah melakukan pergerakan. Alex, apa yang akan terjadi sesaat lagi kita lihat? Kita akan melihat clash yang sangat besar, lebih dari 2 tim, bahkan 3-4 tim langsung Bang. Yang serunya adalah RRQ dan juga Bigatron masih ada 4-4 yang hidup. Ya. Kita lihat di sini, Bigatron sudah mulai masuk ke area pertahanan dari JG. Bom dilempar, kita lihat Bigatron dengan senjata rakyat ya tadi kalau kata Bang Alex ya. DP ya. Senjata rakyat, oke. Kita lihat BTR sedang melakukan defensive circle. Sudah mulai kecil, tepuk tangannya dulu dong. Sudah mulai mengecil ke arah open field. Dan kita lihat ada bomnya masuk dari Bigatron. Tidak. Bagus sekali. JG harus knock satu dan kita lihat di sini ada yang mati. Gara-gara play safe zone ya, di luar safe zone. Ya. Hati-hati. Asap sudah mulai berbunculan di sini dan Bigatron sudah mulai memasuki daerah jantung pertahanan dari JG dan kita lihat Bigatron harus knock satu. Bigatron membalas karena JG diselesaikan langsung dan Bigatron mendapatkan 3 kill di sini. Good game dari Bigatron. Oh, mendapatkan satu lagi knock dari tim JG. Melakukan smoke dulu untuk merevive salah satu temannya dan kita lihat di sini ada Reika berhasil menyelesaikan tim JG.
langsung saja dengan DP-nya tadi. Senjata rakyat yang sangat memukau Bang Pen. Tadi bisa Anda lihat, dia bisa berhasil mengenokkan satu player dengan senjata DP. Yes. Oh, dari JG berhasil mengeluarkan. Oh, bagus sekali dari tim mereka. Tipis sekali Bang Pen, darahnya Bang Pen itu. Kalau sekali senggol aja itu bisa dua-duanya mati Bang Pen. Senggol-senggolan ya. Tapi gak ada yang nyenggol-menyenggol dari sana. Tersisa 6 tim lagi. Dan kita lihat sini BTR sudah mulai masuk ke arah zone. Dan mulai, oh mereka gak mau main lama. Lihat dari pergerakan mereka Bang Alex tidak menunggu tapi mencari di sini. 30 second circle closing Bang Pen. Ini kita akan lihat apakah mereka nge-push atau defensif atau standby. Dan ini harus hati-hati karena RRQ juga masih ada 4 orang. Ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa ini. Oh. Ulala ini, ulala senjata banget. Senjata raket masih di tangan Bang Pen. Masih raket kalau kata Bang Alex ya. Iya. Tinggal nunggu koknya aja keluar. Kita bisa lihat BTR bermain sangat-sangat defensif. Tidak mau kehilangan satu momen pun. Yes. Oke, masih. Circle closing Bang Pen. Kita lihat di sini. Oh, circle sudah mulai berjalan. Mau kemana kecil sekali kita lihat menuju ke circle yang ke-8. Apa yang akan dilakukan oleh BTR? Dan juga teman-teman yang lain yang kita lihat, RRQ cukup bagus posisinya, dia ada tengah. Oh my God, mana pendukungnya dari ke-6 tim terbaik kali ini? Ayo, siapa yang akan menuju ke Dubai? Oh. Hati-hati RRQ, BTR sudah mulai masuk pelan-pelan. Mereka bermain sangat defensif, sangat tidak mau mengeluarkan sesuatu yang tidak penting Bang Pen. Yes. Sangat nggak mau agresif, mereka nggak mau cari kill. Sekarang 500 poin sudah di depan mata. Napas pun juga setengah-setengah aja ya. Dikontrol Bang Pen. Kalau bisa jangan ada gerakan dan kita lihat tampaknya ke-6 tim ini tidak mau main barbar dulu. Stay dulu dan saya yakin ke circle 9 Bang Alex. 30 second circle closing ini akan menjadi penentuan terakhir. Mungkin sehabis ini akan tersisa 2 tim Bang Pen. Yes, dan nanti kita akan boleh sama-sama ya dari hitungan ke-5 kita akan hitung sama-sama dan kita akan langsung menuju ke circle yang ke-9 ya. Tahan dulu teman-teman. Saya tahu, saya juga penasaran ini siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini ya. Ya, BTR Luxi menggunakan 3 kali scope untuk jarak dekat. Ini sangat-sangat susah digunakan dan kita Bang Pen. Boleh hitung sama-sama. 3, 2, 1, circle 9. Halo! Dan kita lihat BTR di sini langsung bergerak. Circle sudah menuju ke zone-zone yang terakhir. BTR. BTR tetap menghindari pertarungan Bang Pen, karena mereka merasa tidak perlu. Kita lihat RRQ mendapatkan mereka. 2 dari RRQ kita lihat di sini. BTR juga masuk berhasil. Hati-hati, dari mereka harus kehilangan 1 orang. BTR bagus sekali. Breakdown dari BTR. Tersisa 3 tim. Tersisa 3 tim langsung dari BTR. RRQ versus BTR di sini. Depan-depanan. Bang Alex. Gimana ini Bang Alex? RRQ harus bergerak cepat dan BTR harus berpikir cepat. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan titel juara hari ini. Oh my God. Gimana ini? Ada tim WoW juga yang cukup baik ya mereka. Posisinya masih ada 3 orang di sini. Kedua tim memilih untuk merevive temannya. Artinya mereka tidak mau melakukan kesalahan Bang Pen. Di sini Bigetron juga masih mencoba melakukan grenade ke arah lawannya. BTR harus kehilangan 1 di sini, tapi RRQ juga masih ada 3. Battle kedua akan segera dilanjutkan Bang Pen. Ini adalah battle yang sesungguhnya. Malah sehabis 4. Ini akan tersisa 1 tim saja. Yes. Dan kita lihat RRQ ternyata masih full squad di sini. Iya. Ada 4 point of view yang kita bisa lihat. Dan sudah mulai cukup tersebar di sini. Sudah mendengar suara-suara langkah harusnya dari ketiga tim ini. Akan kemana BTR? Kita lihat BTR, play down langsung. BTR knock 1, ada WoW juga masuk kita lihat. Wow, RRQ masih tersisa dan juga tersisa BTR di sini. Apa yang akan terjadi, RRQ atau BTR teman-teman? Bigetron atau RRQ? Oh my, akan terjadi battle di sini. Ada WoW juga masih mencoba ya di sini. Granite sudah dilempar Bang Pen, itu artinya adalah pembukaan serangan untuk tim yang akan memasuki ke dalam. Yes, dan kita lihat misalnya di map ternyata Bigetron tersisa 3 dan WoW masih 4. Masih 4. Berarti tandanya RRQ sudah keluarkah? Kita belum melihat. Belum melihat. Belum melihat map yang lingkar jelas. RRQ masih ada sepertinya. Yes, masih ada ya. Atau sudah rata? Belum, kita masih lihat dulu tim WoW di sini bagus sekali. We against the world. Masih mencoba mencari-cari dan harusnya langkah sudah mulai terdengar.
Bagus sekali kita lihat posisi dari tim Wow, ada yang di dalam dan juga ada yang di luar. Tapi BTR juga oke ya. Ini formasi yang sangat mematikan Bang Pen. Buka pintu langsung spray down. Buka pintu akan spray down dan kita lihat harusnya circle ini ke arah dalam. Circle sudah habis akan ke arah tengah yang paling tengah. Dan circle ini pedesnya bukan main Bang Pen. Artinya Anda nggak bisa menahan dengan kit. Betul, Abang Ade banget pedesnya ini ya. Pedes buru di Bang Pen. Jadi harus masuk ke circle sekarang juga gitu loh. Tahan dulu tapi ya guys. Tapi gimana cara masuknya circle Bang Pen? Tim Wow sudah menunggu di pintu. Sudah menunggu di pintu, oke. Keluka bye-bye, halo! Bagus banget! Langsung ketika buka pintu, Green Dead langsung keluar. Bagus kan, Big Gatron langsung keluar. Dan selesaikan, tersisa satu. Di Gatron, hati-hati! Siapa yang mendapatkan chicken dinner di sini? Wow! Kita masih menunggu hasilnya ya. Kita masih belum tahu siapa yang mendapatkan chicken dinner di sini. Bigetron atau We Against the World. Kita belum tahu. Yang chicken dinner Bigetron. Fenomena chicken dinner yang jatuh ke Bigetron atau Tim Wow. Siapakah yang menang kita nggak tahu ya. Kita masih mencoba mencari sebentar. Melihat replay ulang siapakah. Oh, sudah dipastikan yang mendapatkan chicken dinner tadi adalah We Against the World. Wow, kami mendapatkan. Tapi di sini kita nggak tahu ya. Bigetron sudah mengangkat benderanya. Apakah Bigetron yang menjadi pemenang ya, Bang Alex? Kita belum tahu karena kita harus menghitung hasil kills dan total survive-nya. Oh my. Pertandingan final yang luar biasa. Tadi kita lihat Bang Alex, RRQ dikit lagi tadi ya. Sangat menegangkan, karena tadi circle-nya ada di dalam bangunan yang dimana artinya Bang Pen. Mereka sudah punya strategi-strategi yang berbeda. Kita bisa lihat tadi waktu dia buka pintu langsung dilempar hack. Itu dan dari Terminator juga dengan kill terbanyak di PUBG Mobile Indonesia National Championship 2018. Dan ini dari leaderboard kita. Berarti kita bakal memanggil Terminator kita.